Allahumma inna nas'aluka ridhaka jannata. Tak kawan nak dua, tiga. Kalau dua kan kita. Kalau satu, dua kita. Kita satu. Kalau dua, tiga baru kita dua kan. Tapi pergi ke tempat-tempat kata-kata kan. Bawa kawan, kita yang tinggi-tinggi yang masih galak-galak. Ini kita akan tahu bapak kecil pentol sebab masyarakat. Bagaimana yang benar, ada kejadian yang bagaimana. Apa yang manusia atau ganggu kambing makan debu yang sudah itu baru kita cekak gitu. Atau kalau dia pergi-pergi sekali-kali malamnya kan tidak juga jangan marah kita. Ya kalau masalah pergi kayak ya. Di dulu ya sering ada di ini. Nah, cuma kalau kemarin itu kan bisa kita bilang karena kita takutnya kan sudah mendekati rumah masyarakat. Nah, itu aja permasalahannya. Oh, kalau masalah ganggu lembu, saya punya lembu aja ada 3 ekor. Insyaallah, kita lihat nampak hari ini masih ada tindak-tindak. Cuma karena kemarin sudah sampai ke samping rumah, nah itulah kita merasa was-was masyarakat. Iya. Maka pas bapak ini datang, ya kami sampaikan. Iya. Itulah, jangan orang ini kakek bila pam-pam, saya tekuk sama Tuhan, kalau tidak tekuk, tadi cuma teringat. Ya itu malam itu pun, malam itu pun habis kejadian itu, orang ini kan ada sekitar 15 orang, entah, 6, pokoknya di atas 15 lah. Nah jadi orang itu kan patroli lah. Betul, ya. Itu harimau-nya ini jaraknya sekitar 5 meter. Orang-orang itu matur angkat. Makanya kami itu waspada karena kami pun sudah sampaikan ini. Iya betul. Misalnya kadang-kadang pawang luar. Nah tiba-tiba nanti pawang luar itu apa betul dia nanti harimau itu bisa hidup. Nah tiba-tiba harimau itu mati tadi dia perlu kulit. Iya. Kan kita yang bermasalah. Iya. Maka kami itu yang kami larang. Nah itu yang saya bilang sudah habis. Karena kita jadi apa? Nah, ini baru kejadian di Pak yang kena wayang Pak Jak pagi. Di alah kena wayang. Mana tak? Pak Jak di Tacane. Tacane. Oh, iya. Tacane itu harimaunya kena laki. Hendak kena jerai kaki. Yang kena kakinya kan ada nampak di kaki. Iya. Ditangkap oleh Haji Bius. Ia datang orang ambil kulitnya, tidak mau buat itu jaga, dikejar. Sedangkan orang ramai-ramai dia mau apa, tidak mau pindah. Dia ramai-ramai baru pindah. Ya. Dan bius lah masuk kantin, diubatin. Kan. Lepas lagi itu juga. Nah, itu bilang orang itu kan, mamanya semaya kan ngangung-ngangung. Waktu ditangkap dia setelah dibawa ke kampung. Bilang orang itu, mana pawang ini, bukan pawang ini, tuang tangkap ini. Pak saya pergi juga hari itu sama-sama saya lepas Kanada di Putu. Insya Allah mesti aman sekarang. Kalau Allah mengizin aman. Ini kita lihat. Ya, rapatnya kayak itu kayak. Di tempat apa itu? Lejek. Sudah kami baru malam hari ini kami bikin dua kayak gini. Nanti malamnya datang. Kan pagar yuk kawan. Lembu dekat rumah dia itu. Kita tanya yang betul apa tidak. Sebagai ini tahu juga. Tetapi mau masuk ke kandang, masuk sini keluar sana, tidak ganggu apa-apa. Bosan lagi saya sana. Saya datang, saya lihat. Ini, saya lihat, kalau dia pergi-pergi, biasa. Kita misalnya pergi ke hutan, dia pergi ke hutan, kita cari babi dan sebagainya apa-apa. Kadang-kadang, lupa lembu. Itulah. Setelah itu, saya bilang, ini jangan kita ganggu lagi dua. Coba lihat berapa hari lagi kata 15 hari sebulan ada ganggu sampai sekarang kan ada kan? Kan ada atau ada tempat apa ya kijek itu dekat rumah dia bikin kandang itu dua pulang situ lembu dia masuk tuh tapi dia ganggu orang masuk sini keluar tinggal bulu-bulu di kawat tuh kawat aman sampai sekarang. Kadang-kadang,